Ditanya kapan nikah, pria ini bagikan jawabannya lewat video yang bikin kagum. Saat beranjak dewasa, pertanyaan kapan menikah adalah pertanyaan yang cukup sering dilontarkan oleh sahabat ataupun keluarga. Namun setiap orang punya cara dan jawabannya sendiri bagaimana menjawab pertanyaan tersebut. Seperti pria dalam video viral yang membuat haru warganet lantaran dengan sabar dan ikhlas merawat dan menjaga ayahnya yang sedang sakit. Video viral ini diunggah ulang oleh akun Instagram viral sekali pada Senin, 15 Mei 2023. Dalam video itu tertulis bahwa pria dalam video tersebut setiap bertemu dengan temannya selalu ditanya kenapa belum nikah, kenapa di rumah terus, bahkan salah satu temannya menyebut jika sebagai laki-laki ia harus merantau. Pria itu pun membagikan jawaban dan alasannya lewat video yang memperlihatkan dirinya yang tengah memandikan ayahnya yang sedang sakit. Terlihat pria itu sangat sabar dan telaten dalam memandikan ayahnya yang sangat dicintainya itu. Tak lupa ia memberikan sabun dan sampo agar badan ayahnya bersih. Selesai mandi, pria itu lanjut membawa sang ayah ke kamar untuk mengenakan baju kepada ayahnya. Selesai berganti baju, ia kemudian menyuapi sang ayah di kursi ruang tamu. Pada saat menyuapi ayahnya, terlihat keduanya sambil mengobrol santai dan nampak akur. Video ini yang berhasil membuat warganet terharu dan mendapatkan lebih dari 36.000 like dan lebih dari 1.000 komentar. Begini ragam komentarnya. Atas segala kemuliaan dan ketulusan hati seorang anak merawat orang tuanya, maka jodoh terbaik akan datang dengan sendirinya, komen warganet yang sekaligus memberikan doa terbaik untuk pria dalam video tersebut. Satu orang tua bisa mengurus 5 orang anak, tetapi 5 orang anak belum tentu bisa mengurus satu orang tua. Semoga sehat selalu Mas, komentar warganet lainnya. Dari video ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita harus senantiasa berbakti kepada orang tua yang masih ada.